Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya sekarang di depan perumahan. Ini banjir part 2. Jadi kemarin itu saya kerja garasi. Naikkan, ini dia. Wah, ternyata lumayan ini hujan dari jam 5 subuh sampai jam setengah 9 sekarang. Nah, sudah mau masuk. Ini Saki Ramadan vlog. Halo guys. Wah, banjir. Jangan nih. Mana sepeda? Ini sampah-sampah rumah belum dibersihkan. Tipis. Ini sementara kita kerja hampir melewati batas.
Hujan sudah mulai mereda. Nah, ini dia pokok permasalahannya. Kalau saya lihat, karena dalam beton sudah tinggi, akhirnya air tidak bisa melintas ke sebelah. Dia harus mutar. Nah, ini air tidak bisa melintas. Nah, itu air harus belok kiri. Banyak sampah. Ini jalan masuk kompleks. Nah, kompleks sebelah tidak banjir. Bapak dong. Ini kompleks sebelah tidak banjir. Air tidak bisa melintas. Nah, hujan sudah mulai mereda. Ini dia pokok permasalahannya. Air tidak bisa melintas karena tidak ada gorong-gorong ke sebelah. Akhirnya air harus belok kiri dan belok kanan. Akhirnya air lama surut. Udara sudah oke. Kita kembali menelusuri kompleks. Sini dulu, sebelum jalan beton, air melintas ke sebelah. Ini rumah aman, ini aman karena dia sudah tinggi. Ini masuk solusinya, ini adalah ini juga harus dibeton jalan kompleks.